Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan testing mic SF666 yang kemarin saya beberapa kali update status ya, yang harganya 95.000 ya. Kemarin kan pengen ngetes ini. Nah, ini tak kasih tesnya. Nah, sekalian saya bikin tutorial Blibli Spot dan Blibli Spot aja ya. Nah, fitur-fitur ini saya bikin contekan aja ya. Untuk Blibli Spot ini sekali grab itu dapat 24 hingga 120 artikel. Itu per keyword ya. Untuk itu dapat sekali grab itu per keyword dapat 24 hingga 120 artikel untuk keyword yang satu kata atau keyword umum, keyword yang laris seperti hijab, jilbab, sepeda. Nah, untuk sepeda gunung saya untuk dua kata, nah misalnya itu 120 artikel. Blibli Spot ini support spin tag ya di artikelnya. Nah, jadi nanti Anda bisa membuat spin tag biar lebih unik, dan juga bisa support spin tag di judulnya. Nanti judulnya bisa ditambahin di depannya, di belakangnya seperti itu. Template artikel juga mudah di custom, ada dengan tag-tag yang disediakan mirip WP Robot seperti itu. Untuk posting artikel bisa di schedule, dan artikel yang Anda buat template tadi bisa Anda preview dulu ya sebelum di grab. Bisa Anda preview. Sekali grab Anda bisa 8 keyword ya seperti itu. Nah, yang intinya Blibli Spot ini beberapa detik saja ya Anda bisa grab hingga ratusan hingga ribuan artikel seperti itu, tergantung dari apa template artikel Anda ya, semakin panjang ya mungkin semakin lama ya gitu. Yuk kita mulai ya. Ini Blibli Spot tampilannya seperti ini. Setelah Anda login nanti seperti ini tampilannya. Ini diabaikan untuk pagination, ini untuk diabaikan aja, tidak perlu diisi ya. Ada beberapa menu ya. Yang pertama Grab ya, ini menu Grab. Yang kedua WP WordPress, ini WP singkatan dari WordPress. Nah, ini untuk Blibli Press-nya ya. Saya gabungin di sini aja sekalian di Blibli Spot. Jadi ada untuk WordPress, jadi Blibli Press ya. Untuk setting ini nanti untuk setting Anda ini ya. Setting toolnya Anda cukup sekali saja ya. Nanti Anda yang paling penting adalah mengisi ini ya, token Ecomobi ini dengan token Anda ya. Tokennya Anda dapatkan di sini, My Profile. Nah, token mendapatkan Anda My Profile. Nah, ini sub ID ini bisa Anda isi sesuka hati Anda nanti untuk menandai mana yang blog Anda yang berhasil dan mana yang enggak seperti itu. Ini contoh dari bawaan ya, nanti bisa ditambahin di sini di setelahnya ya. Jadi ini sebelum judul tak kasih skin tag. Nah, setelah judul bisa dikasih juga. Lebar video juga bisa diatur di sini. Ini untuk penanggalan. Nah, tanggal mulainya berapa? Misalnya 60, misalnya 60 hari sebelum hari ini ya, seperti itu. 120 hari setelah hari ini. Nanti di random. Jadi artikel nanti antara 60 hari yang lalu sampai 120 hari yang akan datang. Kalau sejut diabaikan aja. Nah, as offer Blibli affiliate ID ini jika Anda memiliki apa ya? Ini. ID has offer. Jika Anda memiliki ID, jika Anda ingin tidak ingin memakai namanya apa? Ecomobi Spot tapi pengen langsung Blibli. Ini jika Anda ingin mempreview nanti, mempreview artikel Anda dengan template yang Anda miliki seperti itu. Jika Anda nggak paham ya biarin aja. Nah, nanti Anda membuat sebuah artikel dengan judul-judul dan isi adalah tanda kutip satu, isi tanda kutip seperti itu. Nah, ini nanti yang telah Anda bikin artikel dengan judul-judul dengan isi-isi, isinya strip-strip seperti itu, nanti masukkan di sini. Ini contohnya untuk mempreview Anda di template apa aja seperti itu. Nah, ini ada ya
di profil kita ambil token ini ya. Ini token Anda nanti diambil di sini ya. Masukkan di sini, ini yang penting. Jika Anda memakai Ecomobi tinggal ini. Tidak, jika Anda nanti memakai Blibli nanti tinggal Anda masukkan di sini ya. Seperti itu. Kita submit. Nah, kita juga bisa add setting template ya. Di sini udah ada template bawaan, nanti silahkan Anda kembangkan ya. Dan buat seunik mungkin. Udah ada contoh spin tag-nya, udah ada contoh related produknya, tinggal Anda sesuaikan. Di sini ada petunjuk-petunjuknya juga dan dalam bahasa Indonesia yang insya Allah mudah Anda pahami. Ya tentu saja memang membutuhkan waktu, sedikit waktu untuk mempelajarinya ya. Jadi Anda nanti mungkin yang paling agak lama ya ini membuat template unik Anda sendiri ini. Cukup sekali aja membuat manual ya templatenya. Setelah itu Anda bisa pakai berkali-kali untuk ribuan hingga jutaan artikel Anda. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi di preview ya. Nah, ini contoh preview tadi. Ketika Anda sudah menyimpan template, Anda bisa preview di sini contohnya. Tadi ya, preview. Nah, ini untuk keyword previewnya nanti ada setting di sana tadi itu, di menu setting tadi. Di menu setting. Tadi kan ada ini keyword previewnya adalah Android. Misalnya kita keyword previewnya sepeda, ya. Sepeda. Maka kita akan preview. Kita refresh. Previewnya menjadi sepeda. Nah, ini contohnya. Seperti itu. Jadi Anda bisa mengira-ngira nanti artikel saya itu seperti apa. Enak. Jadi sebelum Anda grab, Anda pastikan cocok dulu dengan template Anda. Seperti itu. Yuk kita grab langsung ya sekarang. Kita nanti akan grab contohnya kita grab handuk. Kita tutup aja ya. Misalnya handuk. Ini tool ini terutama dipakai untuk Ecomobi Sport dan bisa nanti langsung yang punya akun langsung di apa direct di affiliate-nya langsung misalnya kayak di Matahari Mall atau Blibli nanti bisa langsung pakai Matahari Mall atau Blibli atau Lazada seperti itu. Contohnya di Blibli ya. Kita mau grab handuk. Bismillahirrahmanirrahim. Handuk. Handuk bayi. Handuk renang. Ada nggak sih? Baca bismillahirrahmanirrahim, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 hitungan ya. Kita simpan. Udah dapat sekitar kurang tahunnya juga nih. Soalnya ada kadang ada yang 24, kadang ada yang 120. Lalu kita bikin blog baru di sini ya. Blog baru misalnya handuk. Nah, contoh aja ini. Nah, kita buat blog. Lalu setelah kita buat blog, tadi kita udah punya artikelnya di sini ya. Handuk. Nanti untuk WP ini sambil kita nunggu kita buka ya. WP ini contohnya tampilannya sama cuma nanti XML-nya yang beda. Nanti untuk versi WP nanti kapan-kapan saya buat juga. Nah, kita bikin masuk ke setelan. Kalau mau kita udah bikin blog ini ya, kita masuk ke setelan lainnya. Agak lambat. Nah, ini lainnya impor konten ya. Impor konten. Tunggu. Saya bukan robotnya belum.
Nah, ini kita handuk, tunggu aja proses. Untuk proses impornya ini tergantung koneksi Anda, dan ada limitnya ya, sekali satu IP itu dibatasi kadang 1.500 sampai 2.000 sehari. Anda nanti kalau udah di limit bisa ganti akun, apa, Blogspot atau Gmail, bisa ganti akun ini switch user ini, dan bisa ganti akun PC ya, ini ya switch user tadi di sini logout switch user. Nanti juga bisa ganti aku pakai proxy ya, IP-nya biar bisa pakai proxy. Proxy itu contohnya pakai ini CyberGhost 6, nanti bisa dicari di Google. Ini contohnya lagi proses ya, kita cek ya sambil proses, soalnya beda-beda tadi udah tak pakai, coba udah bikin video juga tadi tapi udah kehapus sama si bocah, ya bikin lagi ceritanya. Untuk murah, ada yang udah masuk belum? Coba cek. Ini belum ada proses di sini. Ternyata belum ada. Tunggu aja. Mudah-mudahan nggak limit ya. Udah lama ini. Ini cepet. Ya udah. Oh, alah, verifikasi gagal. Kelamaan. Tak ulang lagi nih. Nah, apa ini? Terlambat saudara-saudara. Alhamdulillah, akhirnya terproses. Begitulah hidup ya, tidak ada yang sempurna ya, kadang ada sedikit gangguan ya, asal kita bisa menikmatinya mungkin enak kan. Nah, ini proses. Telah diproses 159 ya. Kita cek apakah ada yang sudah masuk. Sudah. Ternyata masuk 159 saja tadi. Nah, ini contohnya. Kita lihat yuk. Handuk murah Indonesia. Ini contohnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan menonton video tutorial Blibli Spot sekaligus testing dari mic SF666. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.